Lanjut ke game yang ketiga. Skor satu sama, game pertama Versip menang, kedua Yam Jago. Sekarang yang game yang ketiga. Ini ada kucingnya, guys. Ini mau diambil, dikabur. Bisa mendapatkan poin selanjutnya. Karena di game yang kedua tadi, Yam Jago berhasil menyamakan kedudukannya. Iya, satu sama, jadi pertandingan menjadi seru kembali ya. Sejauh ini sebenarnya belum ada terlihat ya, belum terpantau nih gerak-gerik yang terlalu mencurigakan. Oke guys, sudah seperti biasa yang ayah bilang kan guys ya. Ujung-ujungnya. Oke, versi ke buff merah. Belum ada pertikaian juga yang signifikan satu dan buff merah. Enggak jadi dia ngambil apanya dulu, jungle dulu. Main aman, bakalan sama Yam Jago mau bermain sedikit ofensif. Sudah ditunggu, sudah level 4 ternyata Yam Jago. Tertinggal lagi versi untuk sementara waktu. Lebih dalam untuk masuk ke area orange buff. Dia prepare untuk reset dan bahkan mundur lagi secara teratur. Masih tertinggal versi. Masih level 3, guys. Dan dia udah duluan, jadi level baru level 4. Tadi untuk momen yang baru saja kita lihat tuh Yam Jago lagi owning. Jadi enggak heran juga kenapa dia mau coba untuk jumpin, setidaknya bisa dapetin satu mini. Oke, pertarungan di mid. Versik melakukan pok-pok. Tuh, udah lumayan setengah. Ternyata damage yang diberikan sama Yam Jago. Dia bakalan coba untuk jual beli serangan aja, apalagi di menit pertama kita bisa lihat juga tentunya ini battle yang pertama by Union Digital Indonesia sudah mulai hadir di landing phase kita. Bakal coba untuk dipantau oleh Versik ngambil coba ke buff purple-nya. Sebelum purple dia clear minion di mid dulu. Kena Yam Jago. Skill 2-nya tuh. Siapa dapat? Versik masih dapat, berhasil kabur. Versik satu momentum pun dari melakukan recall, jadi mengambilin ke arah purple buff, orange buff dan juga orange buff, little wonder, oke dapat. Sedikit tinggal itu mananya dari Yam Jago. Jauh ya, beli berasnya udah jauh banget. Terus gak tahu. Gimana nih ceritanya nih? Emosi emang nih one creator, lain kali latihan dulu ya sebelum mantun. Oke. Yam Jago lebih objektif ke turtle. Turtle Versik. Yam Jago ambil buff merahnya dari Versik. Ternyata tidak berbeda sama sekali, menandakan emang dua player ini sama-sama kuat dari jalur. Dapat. Oke, berarti cukup untung Versik dapat purple, dapat seorang Versik. Buff merahnya pun juga ikut dapat. Ya, benar sekali. Bakal coba untuk ditarik ulur begitu saja. Permainan cukup tenang. Di menit ketiga belum clear ada mid, bertarung di mid. Gimana dari sisi nggak, Yam Jago memilih untuk mundur. Yam Jago belum merespon hal tersebut, dia bakal coba untuk berhati-hati terlebih dahulu mengkalkulasi langkahnya ke arah yang lini depan. Ya, ketemu di mid, apakah akan terjadi pertarungan guys? Saling pok-pok. Versik lumayan ya ngepoknya guys ya. Oh, kena ultinya. Pun dikeluarkan Yam Jago di area mid lane. Menunjukkan ada purple buff terlebih dahulu dari seorang Versik dan Yam Jago udah terpantau keberadaannya bakal melakukan perebutan tapi bisa tinggi. Ya, tarungan Yam Jago Versik. Yam Jago tinggal sedikit. Oke, first blood untuk Versik. Bagi seorang Versik. Yes, itu dia first blood by UPM.id berhasil diamankan oleh Versik. Di mana Yam Jago 1-0 dapat gold seal juga. Cukup banyak ini bisa sampai 300 ini nih. Dia ya bisa 250. Aja, hancur. Dipaksakan hancur sama versi guys. Hancur kan paksa. Oke, dipaksakan. Lumayan 2-0 guys, jadi guys. Ulti miss dari Yam Jago. Siapa dapat? Dapat versi guys. Malefic Roar diamankan oleh versi. Pistol. Menjauhkan lagi gap yang udah mereka miliki. Mencapai ke arah 2 level perbedaan. Dan gap goldnya ya bisa dibilang sangat amat lumayan ya. Sudah 1200.
solo player sih berasa banget nantinya. Ini ya bakalan terasa banget dari ya, ambil lagi yang udah dapet ini udah nggak bisa ini yang jago main pok-pok kalah jauh. Ya sakit skill 2. Rasa satu tetes darah terakhir dari yang jago nyaris saja. Dikit lagi tewas, nampaknya dia masih bisa bertahan, masih bisa mensustain dan bahkan masih bisa mundur ke area lini belakang dan orange buff yang dimiliki belum bisa diselamatkan dan justru berhasil diamankan oleh Persik objektif turtle. Kita melihat bagaimana diserang Persik kembali lagi mulai mendominasi dan game item by IndiHome Pocket Gamer dan terlihat juga di bagian bawah Persik lebih ke Malefic Roar sedangkan Ayam Jago ke Heptasis. Hunter Strike udah diamankan juga sama Persik, sudah 2 item dimiliki Persik, jadi sudah cukup sangat-sangat sakit ya guys kalau terjadi pok-pok bertarung di mid atau dimanapun. Permainan game yang kedua bakal coba untuk berhati-hati terlebih dahulu tentunya. Game yang kedua, game ketiga boy ke area depan dan di sini kita bisa lihat clear mid minion beda 3 level sudah pasti dari segi levelingnya juga sudah sangat-sangat jauh ya guys ya, 3 level ini dari Persik sendiri dan dia bakalan coba untuk masuk. Ayam Jago sih harus coba war ya gimana pun caranya. Belum ada pertemuan-pertemuan lagi ya, sudah tadi kayaknya dengan satu eliminasi udah langsung merubah ya, yang enak untuk Persik juga. Oke, ketemu mereka. Emang selalu seperti itu kayaknya. Kali ini Persik mundur aja, udah 2-0 strategi guys. Malahan mereka hanya melihat pemandangan dari kejauhan aja, gak mau membuat suatu keributan terlebih dahulu. Nah dari Persik juga udah ngamanin 2 poin, jadi sebenarnya gak terlalu penting buat dia mau kan punch. Iya betul, gak terlalu penting karena dia udah unggul. Harus punching terus nih Persiknya sampai terlihat adanya celah dan Ayam Jago bisa nyamain kedudukannya. Dapat Persik. Karena sudah jauh levelnya guys, retrinya pun juga udah besaran. Oke, versi ngejar, dive ke dalam, dan hampir. Ternyata masih belum bisa untuk ngeklaim karena satu point kill di mana Ayam Jago masih bisa bertahan, masih bisa mundur ke area lini belakang dan ini dia tentunya ya item yang present by IndiHome. Wow, versi tadi pakai rose gold ya guys. Masakan hancur turret. Oke. Sudah 4-0. Ini bisa diunggulkan oleh Persik untuk menghancurkan satu poin taran tambahan. Tinggal satu lagi match point Persik di game yang ketiga ini guys. Butuh satu kill atau satu turret lagi. Tapi dengan 2 menit yang tersisa semakin jauh ternyata ya gap dari skill levelnya yang kali ini udah menuju sampai ke 4 level mungkin. Dan Persik mengetahui juga rotasi dari Ayam Jago menuju ke arah purple buff, maka dia akan langsung juga menuju ke arah purple buff milik dari Ayam Jago. Tapi Persik terasa mundur aja karena dia sudah unggul ya guys ya. 4-0 Ayam Jago harus ngajak war ini. Belum ada penambahan poin tapi Ayam Jago udah saat ya Ayam Jago udah 4-0 Ayam Jago. Kalau misalnya di Ayam ya bertiga level tertinggal. Dia bisa dapetin langsung. Oke, tinggal sedikit Ayam Jago dan akan mati ya guys ya. Enggak ada skill lagi guys. Selamat untuk Persik yang menang di game yang ketiga, berarti skor 2-1 untuk Persik. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ke game yang keempat. Jangan lupa tapi di like, komen, dan di subscribe. Sampai jumpa guys. Dan merebut satu poin lagi yang membuat Ayam